Menyendiri itu memang asyik, bahkan saking asyiknya banyak wanita yang belum kepikiran menikah dan ingin terus sendiri. Kesendirian itu yang juga melanda deretan artis cantik seperti Luna Maya, Syahrini, dan Naysila Mirdad. Meski usianya yang semakin merucut, entah kenapa artis cantik ini masih betah menyendiri. Penasaran? Kayaknya perasaan aku kok kayak aku sudah mendekati hari-hari dekat akan kepelaminan gitu. Amin. Kenapa ya pemirsa? Gak apa-apa ya, ini ngayal di ketinggian gunung. Tinggi sekali loh nih pemirsa. Tinggi sekali. Ini, itu kan lihat deh pemirsa, ke arah sana itu puncak gunung paling tinggi. Nah aku menuju sana nih pemirsa. Paling tinggi di puncak gunungnya. Wow. Tapi ini gimana ya yang membuat ini? Ya Allah, aku mikir itu yang mendesain ini orang naik ke gunungnya, naik lagi. Halo. Ciao. Umur tuh enggak lah, umur tuh one day kita mati juga. Ngerti enggak? Umur ya bertambah gitu. Saya nikah sekarang, saya mungkin sebulan ke depan bisa juga cerai. Belum, enggak ada yang tahu gitu loh. Saya bukan berpikir akan cerai, saya enggak mau gitu. Tapi kayak orang Indonesia menanyakan semua tuh kapan kawin. Orang yang kawin setahun aja, 3 bulan cerai. Ngerti enggak gitu? Terus orang yang kawin 10 tahun belum punya anak juga ada. Jadi kenapa harus berpikir bahwa udah umur udah cukup. Ada kok teman saya nikahnya bener 10 tahun gak punya anak. Seumuran saya juga jadinya. Padahal udah nikah lama gitu loh. Jadi gimana dong? Memang masalah hati bukan masalah biasa. Meski usia terus saja bergerak, namun apa daya kalau belum menentukan pilihannya. Meski banyak pria yang sudah mendekat, para selebriti cantik ini kokoh menyendiri. Lantas adakah halangan lain yang tertambat di hati para selebriti cantik ini? Halangan terbesar belum tahu ya, mungkin mungkin memang belum waktunya aja kali. Karena aku juga nggak mau memburu-buru gitu, nggak mau. Nanti kalau aku terlalu memburu-buru takutnya salah pilih, sedangkan nikah hanya untuk sekali seumur hidup gitu. Saya gitu, saya mau kawin tahun depan. Kalau nauzubillah jalik ya, saya kena musibah apa, saya gak bisa nikah gimana? Gitu loh, maksudnya saya meninggal atau gimana, atau pasangan saya atau gimana, nauzubillah jalik jangan sampai ya. Tapi, things can happen. Saya gak akan bilang saya, ini prioritas saya belum di situ, tapi tiba-tiba bulan depan, hey, udah yuk, bisa juga gitu. Jadi, santai aja lah. Masih di Cumi Camp, seperti apa akrabnya Krisdayanti, Syahrini, dan Ashanti yang pernah dan tengah bertaut hati dengan Anang Hermansyah.